Kita awali Kompas Sulsel Saudara pagi hari ini dengan informasi mengenai hingga kini sejumlah masyarakat masih menolak terbitnya Perpu Ormas. Aliansi Umat Islam Bersatu kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan menolak diterbitkannya Perpu Ormas oleh pemerintah. Sejumlah gabungan Ormas ini menuntut agar pemerintah mencabut Perpu Ormas yang dapat mencederai hak asasi berorganisasi masyarakat. Perwakilan dari Ormas juga menemui anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka agar segala bentuk kriminalisasi pada ulama juga dihentikan. Aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah mencabut Perpu Ormas dan mengembalikan hak organisasi dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ya jelas menolaknya, yang mengatakan bahwa lihat dengan tidak adanya khilafah, habisnya. Kita ke informasi.